Pemerintah Kabupaten Sukamara menggelar upacara memperingati Hari Bela Negara ke-75 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sukamara, Rendy Lesmana, yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati setempat pada 19 Desember 2023 pagi. Kegiatannya diikuti oleh seluruh instansi pemerintah, Kepala OPD, dan ASN. Untuk diketahui, tanggal 19 Desember sendiri diperingati sebagai Hari Peringatan Nasional, yaitu Hari Bela Negara. Hal ini sudah diatur berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006. Pada tahun 2023 ini, Hari Bela Negara bertepatan pada hari Selasa tahun ini merupakan peringatan Hari Bela Negara ke-75. Hari bersejarah ini diperingati untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1948. Sekda Sukamara, Rendy Lesmana, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meneguhkan niat bahwa upaya membela negara adalah upaya bersama yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Disebutkan situasi saat ini semakin berkembang pesat dan kompleks di segala bidang, diperlukan adalah sikap, perilaku, tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara. Warga negara kita yang juga masuk dari peringatan Hari Bela Negara tahun 2023 tentu untuk mengingatkan semua elemen masyarakat dan elemen bangsa dari Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, bahwa kita semua harus memiliki motivasi dan semangat berkenaan dengan melaksanakan bela negara, apapun profesi kita. Jadi diingatkan kepada kita semua, mungkin mulai dari guru yang ada di pedalaman, kemudian tenaga profesi kesehatan, TNI, Polri, pegawai negeri sipil, maupun petani, apapun profesi kita, dengan melaksanakan kegiatan dan pengabdian masing-masing itu merupakan wujud nyata dari melaksanakan bela negara. Jadi dengan semangat ini kita berharap bahwa persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini dapat selalu terjaga. Bela negara juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, Tim SBTV mengabarkan.